di layar pun. Tolong diberi jalan, masih banyak dari kita yang akan menari yang keluar dari arah DPR. Pada gaya gerak sebagai implementasi kehidupan masyarakat Toraja, masyarakat Toraja. Diharapkan thank you.
50 peserta. Rekor ini dengan nomor 2191 dan kami nyatakan sah sebagai rekor nasional museum rekor dunia. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia akan kami serahkan kepada yang pertama adalah sebagai pemrakarsa dan penyelenggara kegiatan ini, yaitu kepada Panitia Toraya Amali 2006. Kami mohon yang mewakili dari Panitia Toraya Amali 2006. Bos. Di sini kita penilaian bos ya, Bu. Nah, oke. Okay. Bos. Ya. Nanti Bu, Ibu di situ aja, Bu. Iya, entar, Bu. Silakan dilakukan penilaian museum rekor di Indonesia nomor 2191 dianugerahkan kepada Panitia Toraya Amali 2006 atas prestasi sebagai pemrakarsa dan penyelenggara hari tradisional Toraja dengan peserta banyak. Semarang, Oktober 2006, Toraja Jaya Sukarno, Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia. Kami serahkan piagam penghargaan ini dengan harapan berguna untuk masyarakat bangsa dan negara. Pak, salaman, Pak. Pak, salaman, Pak. Salaman, Pak. Bu, megang kedua tangan ya. Pak, sini, Pak. Bu, sudah sini, udah. Cukup. Ya, sudah sini, Pak. Ya, makasih, Bu. Udah, cukup. Cukup, sip. Kabupaten Toraja atas prestasi sebagai penyelenggara tarian tradisional Toraja dengan peserta terbanyak. Semoga bangga untuk bangsa dan negara. Okay.
kepada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan yang saya cintai. Pada hari ini memang kita canangkan ikan air tawar di Kabupaten Toraja ini. Mudah-mudahan ini akan mendorong budidaya ikan. Saya juga orang Kristen. Kalau kita lihat pada saat Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang yang diberikan hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, berarti Tuhan sudah menunjukkan bahwa makan ikan itu pasti sehat dan pintar. Semoga berarti. Rupiah untuk perkembangan budidaya air tawar, ikan air tawar di Tanah Toraja. Terima kasih. Keras banget. Terus. Di dalam program kami 2007, memang untuk Kabupaten Tanah Toraja kita berikan bantuan 1,6 miliar rupiah dalam rangka pengembangan budidaya ikan air tawar. Semoga ini dapat diterima dan pengembangan ikan air tawar di Tanah Toraja ini dapat berkembang dengan baik. Yeah.
meresapi makna Papa Kilala yang diiringi lagu Salebu oleh Sam Barumbu. Mangga si muda nari orang dan nalar ibu si kuat di olele anura. Gunen pola. Tepuk tangan dulu Om Jek. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajjah Mufidah Yusuf Kalla. Yang terhormat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ibu Hajjah Apiati Aminsyah. Para Gubernur tetangga.
dengan nama Belma mati pula kadoti lagi. Giring-giring kupa dulu sulah sangat tangkina tabang asia yoka rapa-rapa sangat parah yang napas sakit. Kupa lempang apa turi yang apa-apa lumpun todo lota. Lalu singgina londok bina laun tendengena lalu mula abi. Bagi daerah kami untuk mampu sejajar dengan keempat
Kabupaten Kabupaten Loai. Menjadi pilar yang kokoh yang ikut menjaga Provinsi Sulawesi Selatan. Itulah harapan dan impian kami seluruh masyarakat Tanah Toraja. Teriring doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada Bapak dalam mengemban tugas dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Perkenankanlah kami atas nama seluruh panitia menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, kepada Bapak-Bapak Menteri serta para pejabat tinggi lainnya di Tanah Toraja, Bumi Laki Padada, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja dan simpatisan lainnya, dengan mengambil tema hadir dan unggul dalam karya. Kegiatan Toraja Memalik meliputi pemilihan teladan di berbagai bidang, atraksi seni budaya, hiburan untuk masyarakat, ibadah syukur, dan peresmian Monumen Perjuangan Toraja atau Monjuan. Acara ini mendapat sambutan dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Toraja yang berada di berbagai wilayah Nusantara dan juga termasuk dari mancanegara. Dan berterima kasih Bapak-Bapak beserta Ibu dan Bapak-Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, berkenan hadir di acara puncak Toraja Memalik. Kami seluruh panitia mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan arahan yang sangat kami butuhkan dalam rangka mewujud nyatakan visi dari Toraja Memalik. Kami harapkan bahwa Toraja Memalik akan menjadi kegiatan berkenan untuk memajukan pendidikan, pertanian, dan pariwisata di Tanah Toraja. Menteri Hukum dan HAM, Bapak Hamid Awaluddin, PhD, Bapak Menteri Pendidikan Nasional, Bapak Profesor Dr. Bambang Sugito, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Laksamana Panitia, Purnanagarawan, Freddy Munderi, dan Ibu Ani Munderi, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Muhammad Amin Syam, Bapak Ibu, Saudara-saudara, seluruh anggota masyarakat Tanah Toraja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih karunia dan berkat-Nya. Kita dianugerahkan kekuatan dan semangat untuk hadir di sini, lahir dan batin. Semoga pengabdian kita ke depan terhadap masyarakat, negara, dan bangsa senantiasa mendapat lindungan dan kuasa daripada-Nya. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas, terdiri dari 33 provinsi, 91 kota mayor, 349 kabupaten dan 505.263 kecamatan, 7.113 kelurahan dan kurang terdiri dari 17.000 pulau, menciptakan karakteristik persoalan yang saling berbeda dan memerlukan penanganan yang bervariasi.
berbagai persoalan bangsa saat dewasa ini tumbuh dan berakar dari daerah, dan peranan daerahlah yang harus benar-benar dapat berakselerasi dengan yang sudah rambu-rambu dalam bentuk aturan yang terwujud dalam berbagai macam kebijakan dan strategi pemerintah di bidang pendidikan nasional perkuat sesuai. Padahal yang sangat esensial di sini adalah tingkat partisipasi masyarakat, kepedulian, tanggung jawab, dan keterpanggilan masyarakat secara keseluruhan untuk berbuat sesuatu yang bersifat konkret bagi daerah. Masyarakat adalah potensi. Potensi yang kami maksudkan di sini adalah kesadaran masyarakat daerah yang secara langsung memiliki tanggung jawab sebagaimana halnya masyarakat Toraja, yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam mengelola potensi daerah yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara. Merupakan kegiatan yang menjembatani banyak tugas dan misi. Itulah sebabnya tekad Pekan Budaya Toraja dalam event Toraja Mamali Sulesan Torayan 2006 diusung melalui tiga sektor garapan utama, yakni pendidikan, pertanian, dan pariwisata, yang kami anggap sebagai produktivitas unggulan tanah Toraja, yang disentuh dengan perbaikan pembangunan sekolah dasar, pengadaan perpustakaan, pembentukan sekolah unggulan, kerjasama pendidikan, dan lain sebagainya. Pertanian tak memberikan penghargaan kepada penyuluh pertanian teladan juga diupayakan untuk membuka pasar hasil pertanian, penyediaan bibit unggul, koperasi pertanian, penyiapan pilot project perikanan darat di Sahda, dan subsidi lainnya. Bidang garapan selanjutnya adalah pariwisata. Toraja Mamali Sulesan Torayan 2006 menampilkan sejumlah acara kebudayaan khas tanah Toraja, kebudayaan Sulawesi Selatan, dan tabuhan gendang Nusantara dari seluruh etnik di tanah air, Sabang sampai Merauke. Kegiatan ini mampu membangkitkan lagi sektor pariwisata tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan daerah-daerah lainnya secara sinergik. Dan di samping itu, diharapkan tanah Toraja bisa tampil kembali sebagai gerbang pariwisata Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, keinginan mulia acara Toraja Mamali Sulesan Torayan 2006 adalah untuk menyemangati kembalinya predikat dan keunggulan yang pernah disandang tanah Toraja sebagai daerah kembang, sejuk dan bersih, berpendidikan, pintar dan terampil, rajin, bertanggung jawab, jujur dan penuh sopan santun, memiliki warisan budaya yang penghasil pertanian. Kesemuanya itu harus dilakukan secara nyata dan dalam. Pertama, gerakan beriman. Dua, gerakan wajib belajar. Ketiga, gerakan bertani, berladang, dan bercocok tanam. Empat, gerakan penataan lingkungan asli, yang pada waktunya akan berproses sampai pada titik dan ruang di mana Toraja diharapkan dapat hadir dan unggul di perkataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penebaran kasih, pariwisata. Dari seluruh lintasan penyampaian tersebut, kami selaku menggagas event ini, maka kehadapan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla dan Ibu Haja Mufidah Yusuf Kalla, serta hadirin undangan sekalian yang sangat kami hormati, di hadapan kita berdiri sebentuk onggokan yang masih terselubung dengan kain merah marun. Ini adalah sebuah simbol sebagai tanda tekad masyarakat Toraja untuk berjuang mengisi pembangunan ini demi kesejahteraan masyarakat, yang direfleksikan secara visual formalistik dalam garis, bidang, marka dan tekstur
berangkat dari historis, kultur budaya, geografis, sosial kemasyarakatan, dan petua ketorajaan yang di atas 20 tiang pancang, kedalaman 15 sampai dengan 25 meter, diameter 25 cm tulang besi beton, tinggi keseluruhan 25 meter dari permukaan air, badan, kaki ke kepala 15 meter, figur monumen, menggambarkan sosok keterajaan, pekerja keras, rajin bertanggung jawab, optimisme, percaya diri, cinta kasih, berdiri tegak di atas landasan bukit berbatu sebagai penggambaran alam Toraja. Kelengkapan terdiri dari celana talu buku, celana khas Toraja, baju koko, baju khas Toraja, tutup kepala pas sapu berujung tiga, sarong, dodo, keris atau gayam pasang timbul, bambu ujung berobor, tabung bambu atau suke berukir dan berulir 12, berjumbai 4, dapat meresmikan monumen perjuangan Toraja ini dengan seluruh kelengkapan yang ada. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum dan kebanggaan bagi masyarakat Toraja. Yang saya hormati Bapak Ketua Wakil Ketua MPR RI, yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang saya hormati para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Tanah Toraja dan segenap Ketua DPRD se-Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara dan penggagas acara ini, para Ketua Kerukunan Masyarakat Tanah Toraja, para tokoh adat, tokoh masyarakat Toraja, berbahasa Toraja sebagaimana leluhurnya istri saya hanya penerusnya saja. Tabe lagu mintu angga mairi lanterante kaparanuan. Pertama-tama saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, lepongan bulan, tanah, matahari, Allah, kepada Bapak Wakil Presiden bersama rombongan. Kehadiran Bapak sungguh merupakan kehormatan bagi keluarga sang perayaan, bagi yang ada di Tanah Toraja maupun yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan ini pula, atas nama pemerintah provinsi memiliki bakat intelektual yang tinggi, juga dikenal sebagai pekerja yang ulet, jujur, dan syarat dengan dedikasi dan loyalitas, serta nilai kekeluargaan yang tinggi. Potensi ini akan merupakan kekuatan yang dahsyat bagi kemajuan Toraja ke depan, jika mampu disinergikan dan diarahkan secara tepat, baik antar orang Toraja dengan masyarakat Toraja, maupun dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Oleh karena itu, saya berharap setelah event Toraja Mamali ini akan ditindaklanjuti dengan agenda-agenda yang lebih konstruktif, realistik untuk mendorong kemajuan masyarakat dan daerah Tanah Toraja
Bali Mas lebih baik dalam perspektif mudik pariwisata Toraja Mamali. Saya yakin akan menjadi event yang mampu menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Bapak Wakil Presiden, Presiden dan rombongan, yang telah berkenan larut bersama kami melepas kamamaliran bagi Tondok Toraja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjalanan Bapak dalam perjalanan kembali, dan semoga senantiasa mendapat kekuatan darinya dalam mengemban tugas negara. Kepada saudaraku keluarga Santorayaan yang akan kembali ke tempat masing-masing, saya ucapkan selamat jalan dan teriring salam untuk keluarga Toraja yang belum sempat hadir di tempat ini. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu merti kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purre semangat. Seluruh masyarakat yang hadir pada malam ini, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan uang yang jernih, yang memberikan kita semua kedamaian dan tentu harapan yang lebih baik pada masa datang. Satu budaya menggambarkan jati diri daerah tersebut. Tidak ada adat Sulawesi Selatan tanpa adat Toraja. Bangsa ini memang berbeda-beda, tapi satu. Kita tidak ingin menyatukan budaya, tapi kita ingin budaya mempersatukan bangsa. Itulah makna daripada kita dan kita di sini untuk menatap ke depan bangsa yang besar ini. Kita semua memahami dan menyadari bagaimana peran masyarakat Toraja, Toraja yang telah memberikan kita gambaran-gambaran yang baik yang telah digambarkan sebagai masyarakat bekerja keras, cerdas, berperilaku sopan dan baik, dan tentunya mempunyai kesopanan dan kejujuran yang tinggi. Semua ini merupakan modal yang besar di daerah ini. Tidak asing bagi saya, banyak-banyak teman di Jakarta, banyak pejabat-pejabat tinggi sipil militer dari daerah ini, banyak pengusaha-pengusaha. Apabila saya ke daerah-daerah, dimanapun, apa itu di Jawa, di Kalimantan, ketemu dengan peternak-peternak dan pertukangan orang Toraja. Saya ke gunung, di Nabire, ketemu dengan guru-guru Toraja. Satu hari saya memeriksa sekolah dasar, sekolah menengah di Wamena, di ujung sana di Irian, juga ternyata gurunya semua dari Toraja ini. Itu memberikan kita suatu gambaran bagaimana masa lalu kecerdasan dan pendidikan telah menjadi dasar kemajuan daerah ini. Sebagai ketua alumni Unhas, saya tahu betul pada tahun 80-an sampai 90-an hampir 20% mahasiswa Unhas berasal dari kabupaten ini. Terbesar di antara semua kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan. Tapi kenapa ada harapan bagaimana memperbaiki pendidikan? Nah, daerah-daerah lain juga tentu sudah maju lebih baik lagi. Karena itu persaingan, kemajuan, dan juga kebersamaan dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini. Begitu juga di bidang ekonomi, harapan tentunya adalah semua daerah membangun dirinya sesuai dengan kelebihan dan kemampuannya. Kalau Toraja ada daerah ketinggian di pegunungan,
menjuru berbeda dengan di Boni dan di lain dan di Jawa. Ini harus bergerak dengan kemampuan pegunungan. Itu begitu bahkan dasar yang baik. Masyarakat Toraja yang datang dari luar selatan tidak perlu kembali di sini. Tidak perlu. Karena mereka harus mengabdi di bagian lain di bangsa ini. Karena itu adalah sumbangan yang terbesar daripada bangsa kita. Kita bekerja di mana saja, mencari penghasilan di mana saja, kemudian menyumbangkannya juga sebagiannya untuk masyarakat di sini. Itulah arti solidaritas, itulah arti kebersamaan untuk suatu bangsa. Karena itu kita mempunyai harapan yang besar apabila semua ini dapat berjalan. Di samping harapan-harapan itu, tentu kita mempunyai juga rasa sedih. Itu begitu besar harapan kita kepada pariwisata. Namun, karena Toraja menurun kemampuannya dalam pariwisata tersebut. Bukan kemampuannya menurun, tapi wisatawannya yang berkurang. Hal itu disebabkan faktor-faktor luar. Memang setelah 11 September, turis jarak jauh dimanapun di dunia ini berkurang. Tidak banyak lagi turis dari Eropa yang datang. Tidak banyak lagi turis dari Amerika yang datang. Itu terjadi di seluruh dunia. Karena Toraja sebagai turis wisata yang selalu 90% dari Eropa, itu akhirnya mempunyai efek daripada itu. Ditambah lagi dengan selalu Bali lebih menurun lagi daerah, kemajuan bangsa dan kemajuan masyarakat kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai nafas kebersamaan masyarakat tradisional Sulawesi Selatan akan kita saksikan bersama tarian Kalong Poanda Pak Rasananta yang dipersembahkan oleh Sanggar Tari Yayasan Angin Mandiri di Sulawesi Selatan. Bugis dan Mandar. Kita berikan tepuk tangan untuk peresmian patung dan kitab Monumen Perjuangan Masyarakat Toraja dan berikan aplaus kepada tarian Kalong Poanda Pak Rasananta. Thank you.
berkenan meninggalkan panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Jangan lewat. Begitu berat masyarakat Toraja melepas kepergian. Atas nama seluruh masyarakat Tanah Toraja, kami mengucapkan terima kasih yang selamat jalan kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu dan seluruh rombongan. Kasih kembali, kasih pada bersama, tidak ada lagi.